Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku akan ngasih resep buat kalian tumis 3 macam jamur. Mungkin kalian yang ada di Indonesia sering menjumpai jamur-jamur seperti jamur merang, jamur enoki, jamur shiitake, jamur kancing dan seperti itu. Tapi kali ini aku ada beda sedikit jamur, yaitu satu namanya jamur Chongchofa, maaf karena bahasanya Kantonis jadi susah, tapi bisa dibilang jamur ulet orange. Jadi dia tuh seperti kayak ulet tapi warnanya orange gitu. Jadi lihat aja yang udah aku siapkan apa aja bahannya, oke? Dan kalian harus tahu kalau jamur itu banyak banget manfaatnya, apalagi jamur enoki itu juga banyak ya, untuk serat lah, untuk menghindari kanker seperti itu dan banyak lainnya. Setahu aku itu ya. Jadi jangan abaikan makan jamur, yang pasti kalian memasaknya dengan bahan yang enggak kena-kena ya, yang pasti harus yang simpel biar apa tuh kandungan jamurnya itu tetap terasa. Nah, di sini aku udah menyiapkan, ini namanya jamur Chongchofa. Jamurnya seperti ulet, kecil-kecil kayak gitu. Warnanya orange-nya, ulet orange ya. Terus ini ada cuma pakai bawang bombay separo ya ini. Terus ini jamur tiram sama jamur kancing. Ini kayaknya jamur tiram ya, seperti ini ya, jamur tiram. Tiramnya tiram coklat ya, bukan tiram putih. Jadi cuma ini aja bahannya. Kalian bisa tambahin yang lain, tapi ini memang versinya tumis jamur ya, 3 macam jamur. Nah, ini kita mulai apa? Motong-motong. Ini aku sisakan dulu karena jamur Chongchofa ini nggak usah diiris-iris ya. Nah, seperti ini. Terus kalau yang ini besar diiris jadi 2, terserah selera ya. Kalau mau jadiin 3 juga nggak apa-apa ya. Kalau aku mah nggak usah dijadiin banyak-banyak. Yang perlu dijadiin 3 biji tuh ini jamur kancingnya. Jamur kancing, jamur tiramnya nggak usah, gitu aja. Ini mungkin nggak terlalu putih-putih ya, karena memang kemarin belinya, jadi gini aja aku ya. Rada-rada sedikit hitam, tapi masih bagus. Kemarin sih putih banget ya. Kita taruh di kulkas jadi seperti ini. Nah, ini semuanya dipotong sesuai selera kalian, dan kalian bisa menggunakan bawang putih juga, tapi aku di sini juga bawa bawang bombay biar lebih segar. Dan aku nggak gunain cabe karena aku nggak pengen makan cabe ya, biar rasanya jamur itu meresap lebih nikmat lagi. Oke, sekarang kita mulai. Saya tambahkan bawang putih, cabe seperti itu komplit, tapi jangan yang kena-kena ya. Oke, kita harus jaga kesehatan lagi, dan sekarang kita mulai numis. Nah, sekarang panaskan wajan ya. Kasih minyak secukupnya. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak ya. Sedangkan gitu. Nah, ini aku ada bawang putih yang udah aku taruh kulkas ya. Jadi ini anggap aja aku udah cincang bawang putih sama bawang merah atau bawang putih ini. Bawang putih. Terus kita masukkan bawang bombaynya ya. Kalau udah wangi, kita masukkan semua jamur yang ada. Semuanya jamur masuk karena semuanya tuh sama ya, nanti matangnya itu bareng. Kita aduk dulu. Kalau udah seperti ini,
kita masukkan yang jamur oranye ya, bulat oranye. Seperti ini, jangan ditaruh air ya, karena jamur ini nanti akan mengeluarkan air. Jadi kita apinya pelan-pelan aja, bukan keren banget. Kita sini, terus kita tutup sebentar selama 3 menit. Tapi dengan api yang sederhana ya, jangan gede-gede. Nah ini udah 3 menit ya, wah. Maaf aku harus pakai sumpit. Nah ini jamurnya tadi cuma ditaruh atasnya aja, jadi hasilnya seperti ini, kecil-kecil, terus cepet memes ya, cepet tuh kan mengeluarkan air. Jadi kalau kalian masak jamur itu nggak usah ditaruh banyak air ya. Nah kita tambahkan bumbu seperti biasanya, ada penyedap, gula putih, sama merica. Ingat ya, kalau kalian pengen taruh cabai sesukanya, taruh aja. Tapi ini benar-benar aku yang makan, tapi aku nggak pengen naruh apa-apa. Nah, seperti ini. Pastikan sebelum dimasak ini jamurnya semua udah direndam, udah dicuci bersih ya. Ini udah matang, ini udah selesai sebenarnya, udah matang. Tinggal kita siap saji. Oke, udah matang. Nah, udah matang ini 3 macam jamur. Enak banget nih. Simple dan sehat ya. Lebih sehat kalau kalian gak makan cabai. Jadi ini hasilnya, jamur kancing, jamur tiram, sama jamur chungcova ya, jamur ulet orange. Sangat indah sekali dan nikmat sekali. Nah, akhirnya udah jadi ini resep 3 macam jamur yang sangat sehat juga buat kesehatan. Yang pastinya kita mulai sekarang hidup sehat, kurangin cabai ya, yang asam manis ataupun asam pedas. Aku cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini jamur kancing. Dan ini jamur tiram. Empuk, lembut. Dan yang ini ya, jamur ulet oranye atau chungcova. Seperti ini ya, kayak seperti ulet. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Yakin asli enak. Sangat sehat banget ini. Oke, aku akan lanjutin makan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk masak dan makan jamur, karena jamur sangat sehat buat kesehatan kamu juga ya. Menghindari kanker, mencegah kanker juga ya, menambah kolesterol, mengurangi kolesterol juga. Jadi sangat bagus. Selamat mencoba buat kalian.